Kedua mempelai berjalan. Penari tamborin berjalan ikuti dari belakang semua. Sebuah pertanyaan mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas karena memang janji diucapkan dengan sungguh-sungguh bebas tanpa paksaan dan disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Inilah janji nikah saudara yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan sesuai dengan niat hati saudara yang tulus dan suci. Hendaklah saudara saudari berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan dia mengangkat serta menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan tegas. Namun saya akan katakan bila ada di antara mereka yang menjawab saya tidak mau, pernikahan ini saya gugatkan karena enggak boleh dipaksakan menikah. Tapi kalau mereka berdua katakan ya saya mau, maka saya akan dekati pernikahan mereka. Ya. Yang pertama saya harus bertanya kepada mempelai pria, masih ingat yang ya saya mau. Saudara pasti wow. Maka saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Maka saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini. Jawab kuat ini. Iya saya mau. Oke, mantap. Kasih dia kepada saudara. Kepada mempelai wanita, saudari Fitri Sari Halawa. Maka saudari menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Maka saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini. Apa jawabnya? Iya, saya mau. Mereka
sama-sama mengucapkan ya, saya maaf. Berarti tidaklah dibatasi kepada hamba Tuhan untuk tidak melanjutkan pemberkatan nikah ini. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang hadir, apakah Bapak Ibu saudara-saudari mau mendukung dan mendoakan kedua saudari ini dalam hidup nikah mereka? Kalau jemaat Tuhan dan para hadirin bersedia, harap bersama-sama menjawab amin. Amin. Saling berhadap. Kasih nikah sama si. Jangan berhenti. Dengarkanlah sekarang ayat firman Tuhan tentang kasih dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pasal yang ketiga, pasal yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang pertama, ucapan janji dari mempelai pria. Ikut saya ngomong, dekatkan mikir yang belum. Saya. Sebutkan nama siapa? Pasti wow. Mengambil engkau. Siapa yang kau ambil depan? Lihat. Fitri. Dari alam. Menjadi istri saya. Dengan mengasihi. Dan menghormati engkau. Sampai mau. Memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Lihat ya. Kasih pinter. Lihat dia. Jangan suka. Tinggal saya tentang sudah sedikit dan jadi menikah, jadi suami istri. Ucapan janji mempelai wanita. Saya. Fitri Sanihalau. Mengambil engkau. Siapa pasti wow. Menjadi suami saya. Dengan mengasihi. Dan menghormati. Engkau. Sampai mau. Memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini janji kepadamu. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dengan cincin ini. Saya mengambil engkau. Sebagai istri saya. Di dalam nama Bapa. Anak laki-laki. Dan Roh Kudus. Yaitu. Tuhan Yesus. Kristus. Amin. Masukkan. Pasti. Amin. Dengan cincin ini. Saya. Menerima engkau. Sebagai suami saya. Di dalam nama. Bapa. Anak laki-laki. Dan Roh Kudus. Yaitu. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan, hari ini Sabtu 10 Juni tahun 2023, saya sebagai hamba Tuhan memberkati mensahkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan Bapak. Tukar tempat. Ini sudah asli istri. Berhadapan lagi. Yang pertama yang harus mencium bidangnya si Fitri adalah
sudah pasti. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dong. Yang kedua, sudah Fitri akan mencium pipinya. Satu, dua, tiga. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati pernikahan kalian, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus memberkati pernikahan kalian dari hari ini sampai Maranatha. Kiranya menjadi tolong percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mempelai harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya langit umurmu ditambah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ucapkanlah terima kasih kepada kedua orang tuamu, sebab kita ada karena mereka. Hari ini orang tuamu telah menghantar kalian ke pelaminan, dan setelah kalian selesai mengadakan acara ini, meninggalkan kedua orang tuamu dan ibu berdua. Mengarungi tahta rumah tangga kalian, ada pepatah mengatakan, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Orang tua harus mendoakan mereka, karena hari ini berakhir sudah masalah yang mereka. Kiranya keluarga kalian menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Thank you.